Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tutorial bikin truk muat motor ya. Langsung saja saya akan membuka gini. Kemudian buat baru. Nah, ini rasionya bikin 16 berbanding 9. Kemudian berikutnya kita cari mentahan video yang akan kita edit. Saya milih ini. Kita potong dikit aja ya. Potong. Gunting ini potong ya. Nah, ini. Ya, kemudian kita jeda, kita pisahkan. Oke, habis itu kita screenshot ini, tangkap dan simpan. Nah, setelah ini kita ke PCR. Kita keluar dulu. PCR. Kita cari gambar yang sudah screenshot tadi ini ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil pintunya. Gunting. Sudah dapat pintu, kita simpan. Nah ini kita masukkan di sini potongan tadi ini. Nah, ini potongan tadi. Warnanya diganti gelap ya. Ini jadi, kemudian kita pakai, kita download. Oke, sekarang kita kembali ke Kin Master tadi. Nah, ini kita gambar tadi kita masukkan sini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita ambil pintunya tadi. Ini pintunya tadi. Kita pendekkan dulu. Oke. Tarik. Kita paskan pintunya. Seperti ini. Kita pencet tombol kunci ini. Terus kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik pol. Nah, sini kita tarik ke bawah lagi. Centang. Jadi ya. Buka. Tutup lagi. Sini paham ya. Lanjut, kita kasih monsternya. Nah, ini monsternya. Green screen ya. Nah, cari di YouTube banyak itu green screen. Nih.
kemudian kita kunci koroma. Di luar kita taruh di belakangnya, pindah ke belakang. Nah, ini udah di dalam dia. Nah, sekarang kita kita keluar. Nah, jadi ya. Sini paham ya. Kemudian kita kasih backsound. Ini backsoundnya. Apa ya? Efek apa ini ya? Nih, robot ya. Ini coba. Sampingnya. Nah, jadi nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba kita nyoba ya. Kalian tunggu, jangan lupa subscribe, like, and comment agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.